Saya ni masih takut-takut nak masuk. Masih lagi survey-survey. Laiki, keluarlah. Orang lain nak berak juga. Laiki. Korang jangan masuk ramai-ramai. Roboh jamban. Kita pakai liter yang jenis tofu tu. Dia boleh flush. Tapi kalau pakai plastik dekat dalam bekas kumpul tahi ni, dia macam susah sikit lah sebab benda tu yang melekat kan kat plastik kan. So bila nak buang dekat dalam flush dalam tandas tu susah. So kalau pakai liter tu, aku rasa better pakai macam ni je lah, tanpa plastik. Then bila dah buang flush tu, basuh je lah bekas ni. Kalau memang terus nak buang tahi tu, katalah macam pakai pasir kan, pasir yang biasa tu, then pakai je lah plastik, then terus buang je lah. Buang plastik, tukar ganti plastik je lah. Inilah rupa keadaan bila penuh. So bila kucing dah tinggalkan, dia akan start balik lah. Dia akan sambung balik. So dia benda ni dia bulat. So silinder, bentuk silinder. So bila dia pusing tu, dia ada satu tempat yang ada tapis yang ada orang. So pasir semua akan masuk ke bawah tempat oren tu. Jadi tahi-tahi akan yang besar dia akan tertuk ke bawah lah. Bila dia pusing balik, nanti pasir tu akan keluar balik lah. Macam tu lah. Okey, dah siap clean. Okey, ni lepas kucing dah keluar daripada tandas, dia akan ada interval lah. Interval ni kita boleh set dekat app. So by default biasanya 1 minit. So selepas 1 minit baru dia akan start untuk clean. So yang tu adalah countdown dia. Okay, dia dah start clean. Dah habis countdown. So kalau misal kata ada kucing approach, dia akan berhenti lah. Sebab dia ada sensor. Dia ada sensor kat tepi ni. Satu itu dengan ada sensor depan ni, atas ni, infrared. So selagi kucing tu tak pergi dari situ, dia akan still maintain macam ni lah. So kalau ada kitten memang macam ni lah.
sibuk dia nak tengok benda tu bergerak kan. Dia ada tiga tiga sensor. Satu sensor berat, so kalau ada kucing dekat dalam pun dia tak bergerak. Lepas tu ada satu sensor infrared dengan satu sensor sensor tak tahu lah cerita apa, LED lah, light sensor.